Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima. Qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Sallallahu ala Muhammad wa bihi shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja Anda berada, semoga kita semua selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dan barokah sehingga kehidupan kita semakin hari semakin istiqomah dan barokah di dunia wal akhirah. Terutama kepada pemirsa setia channel dakwah Yasbi Al-Syariah yang berbahagia. Ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu bagaimanakah posisi anak zina, artinya anak dari hasil zina, apakah bisa masuk surga? Kemudian kalau dia itu seorang anak perempuan, nanti bila menikah siapa yang menjadi walinya? Ada dua pertanyaan ini terkait apakah anak zina itu bisa masuk surga? Karena ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya farkhuz zina la yadkhulul jannah. Anak hasil zina itu tidak bisa masuk surga. Bagaimana artinya itu? Kemudian nanti kalau dia menikah, kalau dia perempuan, siapa walinya? Baik, kita jawab. Ini sudah pernah dijawab pada muktamar Nahdlatul Ulama, yaitu bahwasanya yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan farkhuz zina la yadkhulul jannah, anak zina itu tidak masuk surga, itu dimaknai oleh para alim ulama ada beberapa makna. Yang pertama itu dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Asqalani, ini hadisnya adalah hadis maudhu, hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum, hadisnya tidak benar. Yang kedua, seandainya ini benar, para alim ulama mengartikan yang kedua ini adalah benar, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga kalau dia juga wattafaqu ala amali walidaihima, kalau dia mengerjakan pekerjaan sebagaimana orang tuanya. Jadi dia tidak beragama Islam, atau kemudian dia melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya, itu pekerjaan yang na'udzubillah min dzalik tadi itu. Kemudian yang ketiga ini, kalau anak itu sholih, beramal, beriman, beramal sholih, dia tetap bisa seperti orang lain, dia juga bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma la yadkhulul jannah, dia tidak masuk surga. Yang dimaksud itu tidak bisa masuk surga ma'asabiqinal awwalin, bersama orang-orang yang awal-awal masuk surga. Dia mungkin akan jadi orang yang masuk surga yang paling belakang-belakang. Kenapa demikian? Syekh Imam Munawi mengatakan karena di sini ada suatu pelajaran. Pelajarannya bagaimana? Fihi zajrul ummi 'aniz zina liwufuri shufqatihima 'ala waladihima. Jadi ini biar jadi pelajaran bagi orang perempuan atau para ibu-ibu, bahwasanya kalau anaknya hasil dari hubungan seperti itu, nanti anak ini akan menderita. Menderita di dunia juga di akhirat. Menderita di akhirat bagaimana? Ini tidak bisa masuk surga bersama orang-orang yang awal-awal. Nah, kalau ibu ini mengetahui ilmu yang seperti ini, dia, para ibu-ibu, para orang perempuan-perempuan ini tidak akan melakukan zina karena sayangnya seorang ibu kepada anaknya itu sempurna. Liwufuri sufqatihima ala walidihima. Dia membayangkan anaknya akan seperti itu, dia tidak akan melakukan hal-hal yang berbau zina. Dan dia akan berusaha semaksimal mungkin akan mencari yang halal-halal itu. Mencari yang halal. Itu yang dimaksud adalah dimaksud hadis Nabi, farkhuz zina la yadkhulul jannah.
Jadi ada tiga makna seperti itu, sebagaimana dalam kitab Ahkamul Fuqaha juz awal shahifah 55 sampai 56. Nah, itu yang pertama, hadisnya dinilai oleh ahli hadis termasuk Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini adalah hadis maudhu', hadis yang tidak benar. Kemudian yang kedua, seandainya ini benar, maka oleh para fuqaha, para ulama fikih, diartikan ya dia tidak bisa masuk surga ketika dia cocok wattafaqu ala amali walidayhi, kalau dia melaksanakan atau mengikuti jejak orang tuanya, yaitu ahli zina. Yang ketiga, kalau anak itu sholih, dia beriman, aman wa amilu sholih, termasuk orang-orang Islam yang beramal sholih, dia akan tetap bisa masuk ke dalam surganya Allah, tapi tetap lafad hadis yang berbunyi la yadkhulul jannah ini diartikan dia tidak bisa masuk surga bersama orang-orang yang awal-awal. Dia masuknya mungkin belakang-belakang seperti itu. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Tidak akan bisa orang itu menanggung dosa orang lain. Karena yang dosa itu kan orang tuanya. Anak tidak akan menanggung dosa itu. Orang tuanya yang berdosa. Makanya kalau ada orang mengatakan, "Wis, sampean berbuat maksiat, semau sampean wis, nanti dosanya saya yang menanggung." Jangan, Mam. Itu bohong. Tidak akan bisa orang itu menanggung dosanya orang lain. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Jadi seperti ini, wala taziru waziratu. Wala taziruan orang nyonggo dosa, sapa waziratun wong kang nyonggo dosa, awan kang nyonggo dosa, wizra ukhra ing dosane wong liya. Jadi orang tidak bisa menanggung dosanya orang lain. Seperti ini, anak juga tidak ada dosa warisan. Oh, kenapa anak zina tidak bisa masuk surga? Karena dia diwarisi dosa orang tuanya, orang yang berzina, ibunya atau ayahnya, ayah biologisnya maksudnya. Tidak ada seperti itu. Yang dosa ayahnya menanggung ya ayahnya. Maka jadi titik tekannya adalah yang nomor tiga ini, tetap anak zina bisa masuk ke dalam surga bersama orang Islam yang lain, tetapi la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga bersama orang yang awal-awal. Jadi akan mungkin belakang-belakangan. Ini ada pelajaran bagi ibunya, okay? Jangan sampai melakukan hal itu, karena ibu itu sangat sayangnya kepada anak itu, lil wufuri sufqatihima ala waladihima. Kalau dia tahu anaknya akan menderita, dia tidak akan melakukan itu. Itu pelajarannya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau dia anak zina itu adalah seorang perempuan, nanti dia waktunya menikah, siapa yang menjadi walinya? Yang menjadi walinya adalah, kalau menurut kita Fathul Mu'in, halaman Shahifah 103, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "As-sultanu waliyu man la waliyalah." Sultan, hakim, itu nanti menjadi walinya anak yang tidak mempunyai wali, seperti anak zina seperti ini. Nanti yang menjadi wali itu adalah termasuk dari KUA. Nanti bisa Bapak Kepala KUA, tugas dari Kementerian Agama yang di dalam hal ini adalah kantor urusan agama. Jadi sultan atau dalam hal ini hakim, waliyuman la waliyalah, dia akan jadi walinya. Demikian jawaban kami. Jadi secara ringkas, anak zina tetap bisa masuk surga. Di hadis Nabi yang mengatakan farkhu zina la yadkhulul jannah, anak zina tidak bisa masuk surga, yang dimaksud itu adalah anak zina tidak bisa masuk surga bersama orang yang awal-awal, as-sabiqin al-awwalin, tapi dia kalau dia iman, beramal soleh, dia akan tetap seperti orang yang lain, bisa masuk surga tapi tidak di awal-awal, di belakang-belakang. Itu kemudian kalau dia nanti seorang perempuan besar waktu nikah, yang menjadi walinya adalah hakim atau sultan yang ditunjuk oleh pemerintah dari KUA biasanya itu. As-sultan wali umanda waliyalah. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika
man qara'tu wa man sami'tu wa man katabtu wa man habata fartadu ilayya inda hajati ilayhi waj'alhu 'ilman nafi'an mubarakan fihi fid dunya wa dunya wal akhirah rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hdina al husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqin ghadhin wa mu'afatin min al fitan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wal afu afu akhiran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh